Halo Real Potatoes, hari ini kita bakal unboxing kartu Pokemon. Dan kartu Pokemon yang kita unboxing kali ini bukan sekedar kartu Pokemon biasa, tapi ini merupakan seri terbaik di tahun 2022. Seri itu tak lain dan tak bukan adalah Tristar Semesta. Yes, ini adalah seri yang super 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 mantap sekali teman-teman. Jadi hari ini seperti telah di Hyper Potatoes, kita akan unboxing 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10 Tristar Semesta. Yeah. Jadi kita bakal unboxing 100 pack Tristar Semesta teman-teman. Berarti 10 box ya. Aku tanganku nggak muat buat ngangkatin 10 box. Tapi di sini ada 10 box Tristar Semesta yang akan kita brewek dan kita cari kartu-kartu terkerennya ya. Apakah dari 10 box ini, dari 100 pack ini, kita akan mendapatkan God Pack atau kita akan dapat dewa-dewa emas ya? Langsung aja, nggak usah berlama-lama, kita unboxing. Let's go. Oke teman-teman, di depan kita sudah ada booster box V-Star Semesta. Ada 10 booster box ya. Dan kita akan langsung aja lihat dari boxnya dulu. Di sini ini set spesial pertama kali muncul di versi bahasa Indonesia. Dia adalah high class booster pack. Jadi ini bukan sekedar booster pack biasa, tapi dia high class, memiliki kelas yang lebih tinggi. Jadi kalau yang booster pack biasa tuh kelas 5, ini kelas 6 gitu ya. Nah, yang ngebedain high class pack sama pack biasa tuh apa sih? High class pack itu satu packnya itu berisi 10 kartu secara acak. Booster pack biasa isinya 5 tuh, kali ini isinya 10. Satu kotaknya isinya cuma 10 pack. Dalam satu pack itu pasti berisi salah satu antara Pokemon V, Pokemon V Max, atau Pokemon V Star, teman-teman. Jadi, kalian beli satu pack tuh udah pasti ada hitnya ya. Udah pasti ada hitnya, jadi ini udah mantep sekali lah. Tapi ya, harganya memang karena dia kelasnya lebih tinggi, harganya sedikit lebih mahal. Jadi, ini satu booster packnya itu 65.000, teman-teman. Jadinya satu booster box itu dikali 10, 650.000. Nah, terus yang menarik lagi, ini ada special campaign dari Pokemon ya. Jadi kalau misalnya kemarin kalian pre-order, untuk kalian setiap pre-order 2 booster box, kalian bakal dapet promo card Pikachu, teman-teman. Kalian bisa lihat nih detail promo Pikachu-nya, cakep banget ya. Dia ada teksturnya. Dan ini adalah promo yang sangat eksklusif. Kalau untuk di versi Jepang, ini kalian cara dapetinnya itu di Precious Collector Box, yang harganya sekarang udah 7 jutaan, teman-teman. Jadi ini kita bisa dapat versi Indonesia dengan kualitas yang sama, ada teksturnya juga, foilnya sama juga, dan tulisannya bahasa Indonesia. Ini udah sesuatu yang luar biasa banget. Kartu promonya sendiri ini by time video ini dirilis ya, itu dijual kurang lebih harganya sekitar 250-300 ribu. Jadi ya kayak beli 2 box sudah cashback Pikachu promonya gitu. Tapi kalau aku nggak akan jual sih, karena ini spesial banget. Kartu promonya aku akan bahas sekilas ya. Ini adalah kartu promo yang menggambarkan era pedang dan perisai. Dia gambarnya itu Pokemon-Pokemon yang meta, yang jago di era pedang perisai, teman-teman. Kita di sini ada Zacian V, ada Crobat V, ada Inteleon yang perjanjian gelap atau quick shooter kali ya. Terus di sini ada Urshifu Setahan Beruntun, ada Calyrex Berkuda Hitam, sama ada Zoroark V-Star yang mewakili V-Star dan juga Hisui ya. Kalau ini zaman V-Max, ini Pokemon V yang kepake, ini Pokemon regulernya yang kepake. Jadi kayak, wah, super bagus sih. Aku suka banget kartu-kartu yang ada ceritanya kayak gini ya. Iya, we'll put that aside dan kita akan masuk ke box kita karena ini yang seru teman-teman. Dan pertama kalinya di Indonesia ada God Pack ya, jadi udah pasti itu akan kita hunting. Sekarang langsung aja aku bakal buka-bukain boxnya dulu dan kita gunting-guntingin dulu packnya. Oke teman-teman, di depanku sudah ada 100 pack V-Star Semesta yang udah kegunting 90-nya dan masih ada 10 yang belum kugunting ya. Karena di sini kita pasti pengen tahu dong rasio packnya kayak gimana, rasio boxnya kayak gimana. Jadi kita akan langsung aja brewek satu-satu ya. Kita sensasi breweknya teman-teman nih, ASMR dulu nih. 1, 2, 3. Wangi kartu. Langsung saja kita mulai. Woi. Permintaan kerjasama pengisian angket produk. Ini kalau di belakangnya langsung foil teman-teman, artinya itu adalah God Pack ya. God Pack itu isinya foil semua satu packnya. Jadi kalau card paling depannya foil, udah God Pack gitu ya. 1, 2, 3. Ternyata bukan, nggak apa-apa. Kita akan lanjut, ada Meweep, Kuchena, Ibu. Pas banget itu kolongan dengan gambar yang baru, itu lucu banget ya, seri komik-komik krayon-krayon gitu. Terus ini lucu banget sih. Kita akan cintain, ada Staple juga dan selalu
dan kita langsung dapat AR atau art set, yaitu Absol. Wow, ini keren banget ya, Absol art set. Ini sebenarnya kayak CHR, tapi dia nggak ada orangnya, teman-teman, nggak ada trainernya. Kalau aku personally lebih suka AR ya daripada CHR ya, dan ini sesuatu yang menurutku keren banget sih dan sangat menggoda imanku buat ngelengkapinnya ya. Kita akan lanjut lagi, apakah langsung SAR, teman-teman? Ternyata belum. Kita ada macam VMAX, jadi kayak yang tadi udah bilang, satu pack itu pasti ada V, V-Star, atau VMAX ya. Jadi kita harusnya mecham, dan di belakangnya ada Holotire Absol, dan juga Holotire Miltank. Jadi gitu, dalam satu pack kalian minimalnya ya, minimalnya itu dapat 3 foil. 2 Holotire, 1 V atau V-Star atau VMAX, yang ini bonus ya. Aku dapat AR Absol. Lengkapin kali ya, lengkapin sih ini. Pasti berisi salah satu antara V, VMAX, V-Star, dipenuhi oleh Special Art, SAR, Special Art Rare, Hologram, AR Art Rare, Hologram. Total ada 172 kartu, juga terdapat Pokemon dengan kelangkaan khusus. Nah, kelangkaan khusus ini kayak misalnya UR ya, Ultra Rare. Keren banget. For sale in Indonesia only, hanya untuk dijual di Indonesia, tapi made in Japan, dibikin di Jepang, teman-teman. Jadi kualitas kartunya itu udah mantep banget, sama persis kayak kualitas kartu Jepang ya. Gak perlu dijelaskan lagi, kita masuk pack kedua kita. Masih belum got pack, Voltorb, Lunaton, Cricketune, dan kalau kalian perhatiin ini kartu-kartu yang kepake main, teman-teman. Meloni, Cheryl, semua kartu-kartu yang viable banget di meta. Ini kita pastinya Zamazenta. Dan kita juga dapat perintah bos Holotire. Apakah kita akan dapat? Poinnya 1, 2. Dan oh iya, sih ada satu jenis foil lagi, teman-teman. Dia mirror foil ya, mirror foilnya itu tapi jadi satu pack 4 foil ya, minimal 4 foil. Mantap gak sih? Emang harga packnya lebih mahal, tapi kayak kan lebih puas gitu breweknya ya. Satu pack 4 loh foilnya loh, kecuali guard pack ya. Kalau guard pack kita akan dapat lebih, dan sparse, Bronzor, Gastly, energi bentuk fusion. Tuh kalian lihat ya, sampelnya Lompat Rusakan dan Electrifier. Kita sudah mendapatkan AR kita Electrifier, dan di belakangnya kita ada, oh yes, yes, kita dapat SAR pertama kita, teman-teman, yaitu Suicune V. Oh my goodness, look at that art. Yo, kalian ini indah banget gak sih? Wah, ini special art layer, teman-teman. Dimana kalian bisa lihat di belakangnya itu kayak ada, kayak lagi di ini ya, di kutub utara atau kutub selatan. Terus ada auroranya gitu, terus ada shooting starsnya, digambar oleh Atsushi Furusawa-san. Wah, oh, gila. Wah, keren banget sih. Ini keren banget sih, Suicune V. Dan masih ada dua holo layer lagi ya, Zapdos sama Best Collision. Sangat-sangat terpana. Tapi kalau kalian udah nonton unboxing duluan, kalian tahu kalau satu box itu bisa lebih dari satu super hit. Jadi bisa nggak cuma SAR, tapi masih ada hit lagi ya. Bahkan di LBB kemarin juga ada keluar yang guard pack, itu masih ada, meski ada SAR, masih bisa ada guard pack ya. Jadi kita masih berharap banyak. Nice Livios V-Star, ini juga artnya baru, teman-teman. Duh! Si, kalian lihat itu? Baru diomongin ya! Baru diomongin, kita dapat juga SAR Grand. Yo, very nice. Wah, 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 wah. Tuh Guardian Moltres sama Energi Turbo Ganda Foil. Wah, dua hit, teman-teman. SAR Grand. Ini yang gambar Oswaldo Kato ya, yang gambar Charizard V SAR juga, yang Bobo. Lucu banget gambarnya, kayak lagi apa metik. Ini apa ya? Citrus Berry ya? Citrus Berry kayaknya. Situs Berry, terus di bawah ada Amauta sama ada Tyrant-nya. Yo, ini bagus banget. Kalian lihat seberapa bagus V-Star semesta, teman-teman. Ini literally the best set of the year ya. Tahun 2022 nggak ada set yang lebih bagus dari V-Star semesta. Mau bahasa apapun itu, V-Star semesta is the way ya. V-Star semesta terlalu bagus sih. Dan selain isi kartunya bagus, ini juga sangat enjoyable buat kita brewek, teman-teman. Buat kita unboxing tuh seneng banget gitu. Kayak sangat-sangat, wow, beragam banget kartunya. Kartunya beragam, gambarnya bagus-bagus. AR dan SAR-nya terutama ya, itu sangat memanjakan mata sih. Di sini juga ada teman-teman Pino, very nice card, like Vienna. Teman-teman GC juga langsung di satu pack yang sama, dan NTV dengan serangan kaki gesit dan bening rondo. Ability kaki gesitnya maksudnya ya.
Arcanine dan Batu Segel Langit. Ini kartu baru, teman-teman. Ini adalah kartu Batu Segel. Ya, jadi dia kalau dikenakan ke Pokemon V atau ya Pokemon V, V-Max, V-Star, Pokemon itu jadi dapat V-Star Power ini, Star Order. Ini dapat digunakan panggilan sendiri, panggilan ini jika Pokemon V-Star atau V-Max di arena bertarung lawan KO karena kerusakan akibat serangan yang digunakan Pokemon V yang mengenakan yang merupakan Pokemon basic sendiri, ambil kartu poin satu lembar lebih banyak. Mantap nggak? Ekstra satu poin, teman-teman. Ini biasa itu dipakai di Lost Toolbox. Lost Toolbox-nya itu yang main counter ya. Ini misalnya dia pakai Raikou V buat lawan Lugia V-Star, atau kalau dia main Drapion V buat lawan Mew V-Max. Jadi ini dicolok ke Raikou-nya misalnya ya. Colok ke Raikou, V-Star Power, pakai ability Star Order, habis itu dia KO Lugia V-Star lawan gitu. Atau Pikachu terbangnya lawan pakai Raikou-nya, ngambilnya ekstra 1 kartu poin. Jadi... Jago sih, jago. Saya pasti kepakainya kayak gitu ya, sebenarnya. Terima kasih akan melanjutkan perjalanan kita, teman-teman, di sini. Ada V-Star lagi, ada V-Star lagi, bola level. Kompi art baru dan kita dapat Charizard V-Star. Very nice. Kompi aku pisahin ke sini karena aku mau pakai. Yo, dan di belakang. Aku lupa ya, kalau di sini juga ada energi dasar yang SR, teman-teman. Super rare ya. Aku mesti make sure juga di sini. Aku mau kasih lihat teman-teman, di sini ada teksturnya ya. Jadi teksturnya itu berubah dari air jadi pokeball. Tuh, pokeball. Ini lagi, putih lagi. Ih, ini keren-keren. Jadi menurutku sangat-sangat menyenangkan set ini. Menyenangkan untuk kolektor, menyenangkan untuk player, menyenangkan untuk penikmat ya. Kayak kalian yang hobi-hobi gacha atau sekedar hobi Pokemon, itu buka ini tuh juga seneng banget lihat gambar Pokemonnya beragam dan bagus banget gitu. Jadi kayak, terlalu bagus lah. Duskull, Levy, itu kepake main semua ya. Mirage Gate, Lost Sweeper, art baru juga, gambar Cryon-Cryon-nya. Ameli art ya. Suicune, Akigesit, dan ada Illida di reprint di sini sama Bibarel dengan art baru, teman-teman. Ada Quilfinox juga. Set ini terlalu bagus sih, set ini terlalu bagus sih. Ini baru mau 10 pack pertama loh, teman-teman. Kita harus pick up the pace ya, kalau nggak videonya bakal lama banget. Latias, Pomkabu, Kriketot, Terboganda, Sabuk Pilihan, ada Regieleki juga, dan kita dapat Zeraora V-Max di sini dengan serangan Rear Pulse dan juga Max Miss. Ini sebenarnya cuma bisa dapat dari starter deck, teman-teman, dan sekarang keluar di sini will help a lot buat kalian yang pengen bikin deck Zeraora ya. Dan oh my goodness, masih ada Pokemon bercahaya juga, aku benar-benar lupa. Astaga, Pokemon bercahaya, dan di sini kita dapat yang terbaik yaitu Charizard bercahaya, teman-teman. Emo lihat yang di kamera sana, wah ganteng maksimal ya. Charizard bercahaya, astaga. Ini kita sih kemarin udah dapat ya waktu unboxing duluan, tapi aku tetap nggak nolak sih dapat lagi. Cuma aku pengen lengkapin ya, jadi mungkin aku mau Charizard bercahaya sama Eternatus bercahaya juga. Yo, kalian lihat ini hitnya luar biasa sekali. Coba ngerap tapi nggak bagus ya. Lifeheart, Magnemite, Dusclops, Poncho Persembunyian Daun, dan ada Sepatu Tracking juga reprint dengan art baru, Roxanne, dan Hisui Electrode V. Sama Ditto ya, artnya baru juga, lucu banget. Gudra dan Aspirasi Cynthia. Oke, kita mencapai pack terakhir kita, teman-teman. Harusnya di sini masih ada satu hit lagi. Kita akan lihat saja bersama-sama hit apakah itu. Angket, Electabuzz, Bidoof, Gumi, Regidrago, Stadium Runtuh, Grand, HR Altaria, teman-teman. Ini lucu banget ya. Asako Ito yang gambar. Ini dia kayak foto sih ya, kayak dia bikin ini ya, ini anyaman gitu, teman-teman, kayak crochet. Habis itu di ini ya, di foto. Lucu banget sih. Lucu banget. Dan kita dapat Drapion sama Adamant Magnezone. Oh, ini teman-teman. Kalian lihat
rasio dalam satu box ya. Jadi dalam satu box itu normalnya adalah kalian akan dapat satu Pokemon SAR, tiga Pokemon AM, satu SAR supporter, atau SR Pokemon, atau Gaptek ya. Jadi kalian bisa dapat satu extra ship gitu di game box kali ini. Dan kita juga nggak boleh lupa kalau di tiap pack sendiri juga udah dapat Pokemon V dan V-Star ya. Di sini kita dapat 3 V, 2 V-Star, 2 V-Max, sama 5 Pokemon V. Karena satunya itu si Suicune ya. Menurutku ini bagus banget sih. Ini boxnya bagus banget sih. Memang harganya, bukan harga packnya ya. Harga packnya itu 2 kali lipat dari pack biasa. Tapi worth it gitu. Karena memang isinya juga 2 kali lipat lebih banyak. Dan pasti ada hologramnya, jadi dan pasti ada hologramnya 4, sorry. Jadi kayak it's a very nice set buat kalian koleksi, buat kalian punya. Jadi ya nggak perlu berlama-lama ya, aku udah excited banget. Kita akan lanjut ke box kedua kita, teman-teman. Kali ini kita bergerak cepat aja ya, supaya videonya nggak kelamaan. Kalau nggak nanti kita kayak kemarin langsung 8 jam ya. Kalau main 8 jam itu 1000 pack. Kalau 4 pack berarti 8 jam. Sini. Kita langsung aja, teman-teman. Dan pertama kita akan langsung disambut oleh Mewtwo Vista biasa ternyata ya. Masih belum, ntar gue cek kita. Penelitian Profesor dan Zoroark. Ini Zoroark BB, masih lumayan bagus sih. Mantap, ini ada posisi yang pas ya. Before Registel, Gold Guys, Coffee, baru. Nice, aku mau ganti semua. Dan kita dapat Lapras AR. Oke, ini aku sudah dapat ya. Ini, ya, film guys. Jadi kalau misalnya ada AR-AR yang aku belum dapat, mungkin aku satukan dengan AR-AR yang udah punya tadi ya. Kita akan lanjut lagi, teman-teman. Dian sih. Top Cell dan apakah itu? Bukan ya, itu kayaknya masih SAR biasa. Masih V-Star biasa. Yaitu Origin Palkia dengan art barunya, teman-teman. Nice. Nice banget ya. Ini kalian yang mau mulai main di set ini tuh bisa banget mulai main ya. Kayak Shaggy tiba-tiba jadi bikin deck Mew V-Max, teman-teman. Gak habis buka set ini, tiba-tiba dia bikin deck Mew V-Max. Karena sebagian besar bahannya ada di sini ya. Cuma kurang dikit-dikit gitu. Card buat akhirnya di reprint, teman-teman. Karena dapat AR Magnezone. Karena Dark Patch itu bakal jadi bagus kalau ada deck Dark yang jago ya nanti. Dan we have our SAR, which is Deoxys V-Max SAR. Nice. Gambarnya lucu banget ya, ada Deoxys Defense Form. Di atasnya ada Orbital yang lagi bener-bener kayak UFO lagi. Kayak dia antara mau naik atau mau turun. Kayak baru turun ya. Tapi ini lucu banget sih, astaga. Yes, we pulled our second SAR. Nice, makanya kita bakal dapat 2 hit lagi nggak, teman-teman, di box kedua ini ya. Aku pengen lihat kartu emas sih. Kayak harapan buat Gatpack itu jujur kecil banget ya. Aku rada pesimis, karena kemarin kita waktu buka 5 case saja cuma keluar ini loh, cuma keluar satu Gatpack ya dari 1000 pack. Aku buka 100 pack, masa sih ada Gatpack ya. Jadi aku jujur agak pesimis. Kita ada Luminion B dengan art baru juga, jadi nice. Masih pakai banget main. Terus semoga bisa dapat. Kita ada Angket Toduk, Ngeng. Mirage Gate, Perhatian Challenge, dan Regigigas V, Pokemon baru di set ini. Karena tiap high class pack biasanya ada satu Pokemon barunya. Kalau yang di VMAX 5 kan ada Ditto ya. Dan ada, teman-teman. Apakah ini energi? Apakah ini trainer? Trainer please, trainer. Oh, energi, tapi energi listrik, teman-teman. Gak apa-apa, kayak aku minta tadi. Foilnya keren abis ya. Aku mau pakai buat main. Let's go. Foil ini, aku udah pernah dapat juga. Hisuian Gudak. Oh, AR Kriketun. AR Kriketun, apakah akan diikuti oleh SAR lagi? 1, 2, 3, ternyata bukan. Charjabug bercahaya, yes. Ini aku belum, jujur belum kelihatan jagonya di mana ya. Dia punya ability block berkejut-kejut. Selama Pokemon ada di arena, tiap kali kedua pemain mengenakan energi dari kartu pegangan sendiri ke Pokemon V masing-masing, letakkan 2 tawaran kerusakan pada Pokemon tersebut untuk tiap lembar energi yang dikenakan kali maksudnya. Aku harus cross-check sih.
Serangan linear. Serangan ini memberikan kerusakan 30 pada satu Pokemon lawan. Jadi bisa nembak ke cadangan juga. Gambarnya lucu banget ya, ada satu charger bug-nya yang bercahaya sendiri. Dan kalau kalian perhatiin, aku nggak tahu kelihatan foilnya atau enggak. Ini yang bertekstur dan foil cuma si charger bug bercahayanya. Charger bug yang lain nggak ada foilnya. Lucu banget ya. Ya benar-benar menandakan dia sendiri bercahaya gitu. Lucu banget gambarnya. Ada khasnya gitu. KKN di Desa Jubilai. SIR-nya V-Star kayaknya. SIR-nya V-Star, please. Please, sesuatu yang aku belum punya. Please, sesuatu yang bukan dupe. Please. Something good. Ah, Regi Gigas V-Star. Sayangnya aku udah punya, teman-teman. Yang di pack battle sama Michelle itu dia kasih aku ya. Jadi aku udah punya Regi Gigas V-Star. Ya. Apa itu? SR Energy kah? Atau SR Supporter kah? SR Supporter, please. SR Supporter. Ah, follow. Aku udah punya juga. Ah. I mean, still nice to pull the follow. Tapi kita udah pernah dapat follow. Jadi nambah satu lagi kartunya aku pengen slate ya. Jadi apakah ada dari kalian yang pengen follow, kalian bisa bertukar sama aku teman-teman. Kita tukeran kartu. Hai. Dan oh, ini dia energi spesial kita adalah energi api. Box ketiga. Tiga apa keempat? Energi dasar daun, yes. Ini salah satu yang aku mau. Kita energi dasar so far belum ada dupe. New V, yes. Kita dapat New V dengan art yang baru juga. Ini cantik banget gambarnya ya. Planeta Yamashita. Dia Mew-nya lagi terbang di kota gitu, bagus banget. Nightscape. Cantik banget. Ini aku agak perlakuan spesial loh, teman. Cosmic ya. Harga sih sebenarnya kurang lebih lah standar, cuma kayak bagus banget loh, teman. Bagus banget. Aku suka banget. Oh, dan kita ada Kagayaku Lizardon lagi ya, Charizard bercahaya. Very nice, very nice. Ini juga harganya masih cukup bagus. Pasti banyak orang yang pengen grading sih ini, Charizard bercahaya. Kayak gamenya bagus banget nih. Electivire, dan apakah di belakangnya SAR? Huts, bukan. Electivire tadi kita dapat belum ya? Zoroark atau Mewtwo? Masih ada AR dong. Apakah yang kita sudah punya? Belum punya, Keldeo! Wah, gila bagus banget ya. Lagi di auto-auto-auto gitu. Wih, cakep banget, cakep banget. Dan next kita akan lihat, teman-teman, V-Star SIR yang akan kita dapatkan adalah 1, 2, 3! Livion V-Star! Aku udah punya dupe lagi ya. Tapi gak apa-apa, aku jadi mikir kayaknya aku mau kirim grading Livion V-Starku satu ya. Wah. Wah, ini sebenarnya Livion sama Glaceon tuh salah satu Pokemon yang sangat oke buat kalian dapat ya SIR-nya. Karena untuk yang versi Jepang, itu mereka adalah yang harganya dari awal sampai sekarang paling stabil. Kayak mereka waktu rilis pertama kali itu harganya di 4.980 yen, itu sekitar 550.000 ya untuk versi Jepang. Dan ketika yang lain itu dropnya hampir kayak 10% harga-harga kartunya, mereka itu dropnya nggak sampai 10% teman-teman. Dan mereka kayak salah satu yang harganya paling steady gitu. Dari Charizard jeblok tuh 2.000 yen, 3.000 yen gitu. Mereka cuma tuh 500 yen sampai sekarang. Dan mereka bahkan posisinya sekarang udah sama kayak Charizard V harganya. Jadi Charizard V waktu awal mahal gitu ya, terus turun sampai setara sama mereka. Please. Penelitian Profesor, yes, kita dapat teman-teman. Penelitian Profesor, very nice. Kita bisa mendapatkan semuanya, yes, kita dapat Combi. Salah satu yang kita belum punya dan salah satu yang kepake main. Artinya aku suka banget ya, dia sangat simple. Benar-benar cuma kayak Combi di Lost Zone bersama-sama AR-nya dulu ada Absol yang kita sudah ada dan SAR-nya adalah Pokemon V. Pokemon V SAR apa yang bagus? Pokemon V SAR apa yang bagus? Aduh, aku lupa lagi. Apa aja? Suicune kedua, yes, nice. Aku nggak nolak ada Suicune kedua, teman-teman, yes. Ini bagus banget ya. Oh my goodness. Yo, look at that. Wah, indah sekali sih. Let's go. Set. AR-nya adalah Voltorb something new. It
It's always nice to see yang baru ya. Ini digambar oleh Hyogo Nosuke, salah satu ilustrator yang gambarnya khas banget. Dia nggak ada outline-nya, teman-teman. Dan kita ada Origin Dialga juga dengan art yang baru. Kita belum pernah dapet ya. Yancy Baskulin. Ayo dong, kartu emas dong. Please. Biarkan kita... Oh, Yancy! Cakep banget airnya. Wah, gila sih. Ini ada masuk di iklan TV-nya juga, teman-teman. Kalau kalian pernah lihat ya. Kalau belum, mungkin nanti aku taruh di sini kali ya. Iklan TV-nya. Keren banget kan, nonton itu. Habis nonton itu, hasrat ingin memiliki sangat tinggi, teman-teman. Iklannya pintar sih. Mencapai... Apa? Berhasil... Ini ya, berhasil bikin orang pengen. Iklan efektif. Gila Tinabi lagi. Wah, aku kayak nggak boleh move on dari Gila Tina gitu, teman-teman. Dikasihnya Gila Tina terus ya. Oke, apakah kita akan dapat AR baru lagi? Yaitu Galarian Mall Class. Very nice. Dan wah, dupe lagi. Dioxys VMAX SAR. Aduh, dupenya baik banget. Dupenya baik banget. Ini berarti kita udah dua ya. Dioxys VMAX dan Suicune back to back. Wah, wah. Dupenya ya. Ayo, yang mau tukaran sama aku. Sangat menerima tukeran ya, sangat menerima tuker-tukeran. Charizard, tapi nggak apa-apa. Kita seperti yang aku bilang, kita masih ada harapan buat dapetin yang aneh-aneh lagi, teman-teman. Gatek mungkin. Ih, kalau dapet gatek sih, aku seneng banget ya. Teori pancingan, teori pancingan. Gak apa-apa, jangan lupa tak semangat. Oke, still recording, aman semua. Zeraora V-Star, kita baru dapat juga ya. Bibarel, nice, yes, so cute. Ini yang gambar Amelie Card. Oh, baru ya. Yang gambar kartu-kartu crayon. Ih, lucu banget nih. Yes. Aduh, kartu apa yang aku kurang ya? Aku abis ini harus cross-check sih. Kartu-kartu yang aku kurang. Aku pengen beli sendiri lagi sih. Oh, itu SR ya? Kayaknya kita ada SR. Oh, yes! Kita dapat AR termahal, teman-teman. AR Mew. Ini AR termahal ya. Harganya di lelangan sekarang sekitar 100 sampai 150 ribu. Dan kalian bisa lihat memang gambarnya bagus sekali sih. Wah. 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 Lega, lega. Kita dapat new, lega. Kalau nggak aku pusing sih. Kalau nggak aku pusing. Itu AR yang mahal soalnya. Udah lega, lega, lega. Tapi kayaknya habis ini kita dapat SR trainer, teman-teman. Dan sekalian SR siapakah ini? Apakah ini SR trainer yang bagus? Irida kah? Gardenia please, aku lebih pengen Gardenia sih. 1, 2, 3. Oh, teman-teman Sino. Nice, nice one to her. Very nice. Yo. Seru banget sih. Ikida cutting reader. Road to master set. Road to master set. Ya, aku bakal master set sih. Pasti bisa. SAR-nya, apakah itu Zeraora kah? Oke, Zeraora. Zeraora VMAX dan Magmar Par. Yes, kita belum ada dua-duanya, teman-teman. Yo, very nice. Very nice. Yes. Wah, tuh kan teori pancingan berhasil kan, teman-teman. Langsung dapat Zeraora sama teman-teman Sino. Terus AR-AS-nya juga AR yang kita belum punya, teman-teman. Teori pancingan. Teori pancingan. Ini lucu banget ya Zeraora-nya. Kalian bisa lihat. Di sini ada Pachirisu Bobo. Ada Emolga Bobo. Dan ada Togede Maru Bobo. Terus kayak listrik-listriknya juga teksturnya beda. Jadi bener-bener kayak very special. The art is very very special. Keren-keren banget, keren banget. Kita akan lanjut lagi, teman-teman. Apakah masih ada sesuatu di sini? Masih ada Spamulot dan lumayan ada Kongfi kilap-kilap. Oke, kita lanjut. Apa aku nggak boleh ngomong ya? Teori diem-diem ya? Teori mendiam tidak boleh ngomong pengen apa yang diinginkan, teman-teman. Kadang yang kita inginkan tidak bisa kita dapatkan ya, seperti perasaannya dia. Coba. Dengan tekad yang kuat, kita pasti bisa mendapatkan apa yang kita inginkan ini. Percayalah, kita akan mendapatkan.
belakang kenapa? Itu ya. Tadi memori HP ku penuh teman-teman, saking terlalu serunya ya. Kita akan lanjutkan T-Full, tadi kayaknya ada SAR ya habis ini ya. Oh, masih belum, RR teman-teman. Oh, Solrock, Solrock, ini aku belum punya deh. Aku yang Lunaton ya. Solrock aku belum punya, dan di belakangnya Psycho V, nice! Ini kartu yang kupake main teman-teman. Ada Mew. Terus, itu masa Zero dia lawan-lawan. Oh macam mana? Di belakangnya ada satu kartu yang aku mau banget. Itu adalah Beagle Garden. Ya, yes, 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 yes. Tidak ada yang lebih menyenangkan dari mendapatkan waifu kita, teman-teman. Yes. Nah, sebenarnya waifu Pokemonku Sonia ya, nomor satu. Tapi di sini nggak ada Sonia, jadi udah Gardenia aja gitu. Ini bagus banget, ini SAR lah Vigor Gardenia. Kalian bisa lihat, Gardenianya lagi nyiramin Bellossom ya. Aku gak tahu kenapa, tapi emang Bellossom perlu disiramin ya. Tapi gambarnya bagus banget nih, yang gambar Yoriyuki Ikegami. Gambarnya bagus banget ya, sangat artistik gitu. Wah, masih ada SAR Pokemon berarti. Ayo dong, Charizard? Charizard V, please? Oh enggak, Zoroark Crystal? Zoroark Crystal juga aku mau banget ya. Bibarel? Kalau ini dupe nggak apa-apa, bisa pakai ma. Kita angkat UFO juga. Dua box terakhir. Kita akan lihat dua box terakhir kita, teman-teman. Aduh, ada yang belum kegunting ya. Speknya bagus nih. Good. Set. Oh, bagus sekali pack-nya. Ih, kayaknya SAR sih. SAR apa ini? 1, 2, 3. Deoxys V-Star! Mana Deoxys-Deoxysan ya? Udah lah, Deoxys ya. Deoxys? Please. Oke, Deoxys please. Ini cakep banget sih, ini cakep banget sih. Mungkin karena aku agak bias karena terlalu banyak dapat Deoxys ya. Tapi ini cakep banget. Ini juga setahu aku harganya masih lumayan oke. Di sekitar 150-200an lebih. Ya, kurang lebih segituan. Cakep banget. Apakah mereka temanmu juga? Lunatus, please. Mew, nice. Mew kedua ya. Ah, cat jabak lagi. Apa ini? Aku disenangi oleh kumbang-kumbang ini sepertinya ya. Kumbang-kumbang mengkilap, sangat menyukaiku. Ada apa ini? Ada apa ini? Udah sampai 4 teman-teman. Tiful dan Drapion, dan ternyata tidak ada lagi ya. Tiful lagi-lagi. Last box magic, let's go. Absol kita sudah ada. Aku berharap kayak dapatnya beda-beda semua gitu dari sini ya. Apa yang kita belum ada semua ada di sini. Oke, okay. Itu VMAX, ya, yeah, Mew VMAX, I think. Mew VMAX, nice. Gak apa-apa kalau Mew VMAX. Mew dan Moltres. Oke. Okay. Oh, itu kayaknya SAR, teman-teman. V-Star SAR. Kayaknya ya. Zoroark kah? MVC Zoroark. AR dulu toxicity, aku nggak tahu kenapa habis AR toxicity itu selalu SAR ya. Jadi kayak SAR lagi, SAR apa lagi? Zoroark. 1, 2, 3. We got it, yes. Sesuai permintaan teman-teman, Zoroark Pistol is here. Yo, look at that, ganteng banget ya, menyayatkan kutukan. Yo, keren banget. Astaga. Lega teman-teman, lega sekali.
kita deg-degan gitu, jangan emang gak ada apa-apa gitu kan. Kayak, aduh jangan deh, amit-amit. Waduh, bercahayanya Greninja ya, masih belum ada Ethnatus. Grotel, Lapras, Ditto, ini aku belum punya juga, aku baru inget. It's nice to have it, dan Dialga, Origin. Oke teman-teman, kita masukin last pack, kita buka satu-satu. Angkat. Kita ada Gore guys, Toxel, Magmar, Gemerlap Elisa, Lawa Gipjo, Melencong Keberanian, Vistar, Zoroark Vistar, Absol Hololens, Torterra, dan Plagueisteel. Ternyata tidak ada hit kedua di box ini teman-teman. Meskipun kita udah dapat Zoroark Vistar, udah oke banget. Jadi sekarang langsung aja kita recap dulu. Let's go. Oke teman-teman, sekarang kita akan recap, lihat kita dapat apa aja. Kalau untuk Holotail itu ada sepok ya, segini. Dan ya, aku nggak bisa kasih lihat semua. Jadi kalian boleh lihat di yang tadi dapat apa aja di sepanjang video ya. Ini baik banget soalnya. Kita akan mulai aja dari V-nya teman-teman. Dari Pokemon V sendiri, ini baik banget ya. Tuh, bisa lihat semua. Ini juga belum kurutin dan belum ku sleeve juga, ini bakal panjang banget ya kalau di sleeve. Yang notable di sini itu adalah Mew V, terus Hatterene V yang baru, Entei V, ini juga sebelumnya starter deck only, terus ada Samurott, artnya baru, ada Giratina V, artnya baru juga, Simisir, Pokemon baru, Lumineon, art baru, terus apa lagi ya, ini yang sisanya Oraiko ya, sebelumnya starter only juga yang notable. Delaora juga sebenarnya starter only. Misalnya ya, standar. Terus kita ada Pokemon V-Star-nya. Ini aku udah sortirin juga, Lichion 2, ini 1-1. Ini Dialga Palkia-nya art baru, teman-teman. Very cool. Palkia aku dapat 3, nice. Charizard, 3. Regigigas 2. Zoroark-nya 3, nice juga. Aku kayaknya kalau main mau ganti yang ini ya. Sama Giratina-nya 5, emang kayak nggak boleh move on dari Giratina deh. Sumpah lah. Next VMAX-nya, kita ada 1 Mew VMAX, 1 Rayquaza, 2 Zeraora, 3 Machamp, dan 3 Hatterene. Pokemon bercahaya. Dapat 2 Charizard, 2 Gardevoir, 2 Greninja, dan 4 Charjabug ya. Gila, aku dicintai kumbang ini satu sih, sumpah. Sampai 4 loh. Terus kita lihat AR-nya, teman-teman. AR-nya lumayan... Semua yang back to pay juga ya. Toxicity 3, ada Tifol 3, Altaria 3, Absol 3, Bibarel 2, Electivire 2, Magmortar 1, Lapras 1, Krikatoon, Gunda, Ditto, Keldeo, Comfy, Magnezone, Voltorb, Torok, Miltank, Noltes, Yachi, dan Mew. It's the best one. Kayaknya aku masih ada kurang beberapa AR ya. Salah satu yang aku ingat itu Zapdos. Terus apalagi yang aku belum punya ya, tetap gak ingat. Energi itu aku dapat 3 darkness, 2 daun, 2 api, 2 listrik, 1 air ya. Dan dari sini aku masih kurang energi mental sama energi psychic teman-teman, buat lengkapin semua energi SR-nya ya. Terus ini dia yang paling menyenangkan, SAR, SR, dan kalau ada identity lain. Kita ada 2 Suicune V SAR, ini very nice, gambarnya bagus banget. Aku nggak masalah sih dapat 2. Karena ini sangat bisa di-trade, jadi bahan trade jadi yang lain gitu. Jadi it's very okay. Regigigas, Livion V-Star, again very nice card. Zoroark juga very nice card. Ini salah satu wishlistku sih. Jadi kemarin banyak yang nanya SAR aku paling suka apa ya. Nomor 1 Livion, nomor 2 tuh Zoroark. Jadi sebenarnya SAR-nya dapat 2-duanya dan ya yeah, not complaining. Deoxys V-Star, dan untuk yang VMAX-nya kita ada Zeraora VMAX ya. Ini juga salah satu incaranku. Ini menurutku gambarnya lucu banget, jadi aku juga not complaining dapat Zeraora. Terus kita dapat Deoxys VMAX, Deoxys VMAX, Deoxys VMAX. Lucu, artnya keren, tapi ya nggak sampai 3 juga kali ya. Nggak sampai 3 juga kali. Terus, ini yang bikin seneng ya.
SAR-nya kita dapat Migor Gardenia. Kita dapat SR penelitian profesor. SR teman-teman Sino. SR Volo. Dan juga SAR Grand. SAR trainer tuh kayaknya kayak outlet art gitu deh, kayak AA ya. Yang lain itu kayak AA gitu. Kalau ini kan tetap SR trainer biasa gitu, cuma gambar orangnya. Kalau ini tuh kayak AA. Kayak AA trainer gitu, kayak AA supporter ya. Very nice. Dan ya, sekian dulu untuk unboxing kali ini teman-teman. Meskipun kita belum berhasil mendapatkan emas, kita masih belum berhasil mendapatkan guard pack juga untuk sendiri ya. Tapi di LBB at least sudah tamat Vista Semesta, kita sudah dapat semua kartu yang ada di set ini. Dan ya, pastinya tidak berakhir di situ. Setnya masih terlalu bagus teman-teman. Aku pasti akan brewek-brewek sendiri lagi juga. Bakal masih ada LBB juga. Jadi ya, mari kita menikmati bersama-sama teman-teman untuk Vista Semesta ini, karena memang ini set yang bagus banget. Dan jangan lupa ini juga, kartu promo Pikachu ini sesuatu yang spesial banget. Ini yang kalian cuma bisa dapat dari pre-order. Jadi ya, dijaga baik-baik ya. Kartu ini akan mahal di kemudian hari. Jaga ini baik-baik. Sebaiknya kalian pre-order sih. Kalau kalian belum pre-order, aku masih ada beberapa LBB yang masih bisa dapat kartu Pikachu-nya. Jadi ya, pantengin itu, oke? Okay? Oke, teman-teman, sekian dulu untuk video kali ini. Kalau kalian suka, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya supaya kalian gak ketinggalan kalau ada video-video baru. Thank you semuanya udah nonton. Hyper Potatoes, signing out.